Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Udah lama nggak upload nih, been so long not making any content. So, gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan puasanya tetap lancar. Ada yang bolong kan? Kali ini aku mau bikin BMAX lagi sih. Kayaknya peminat BMAX sama side damper ini lumayan banyak, jadi next aku akan bikin BMAX dengan ini, basic dari Tamiya ini, Big Bang Ghost Premium Super Two Sasis. Jadi Super Two Sasis sebenarnya masih jadi idaman ya kalau buat BMAX, mungkin dari segi akselerasinya juga. Cara mereka itu juga berkelok di tikungan. Isi maintenance juga sasisnya. Dibuka aja yuk. Jadi di Premium Ghost ini, Big Bang Ghost, velgnya velg wide, terus large, ABS biasa, sasisnya blue, light blue juga. Dulu ya, kan. Light blue, terus dapat ini. Kalau yang limited edition sih nggak semua dapat. Ini easy lock super tuh. Terus ini bodinya ABS standar, terus motor standar, gearnya ini. Karena bannya large, jadi gearnya agak beda kombinasinya, coklat dan merah, grease, pelumas, baut, pinion. Bannya ini ya, soft. Terus ini A-partnya warna hitam. Ini juga ada gearbox yang biasa, gearbox biasanya. Lalu decal, oh, merah marun, merah biru. Kayaknya kalau pakai merah ini bagus deh. Nanti. Oke. Guide-nya. Jadi yang kita dapat itu ini. Sasis. Saya lihat. Ups, jatuh. Ini yang didapat. Oke. Gak usah nunggu lama, yuk langsung rakit aja. Let's go. Nah, setelah udah dilepas dari cetakannya. Oh iya, tadi untuk melepas dari cetakan kalian pakai ini ya, disarankan ya pakai tang capit ini ya. Terus posisinya itu yang bagian ratanya ini, kalian bisa lihat yang bagian ratanya ini yang lebih rata, yang siku begini, ini yang menghadap ke ini
contoh nih tadi ya. Jadi yang ini menghadap di surface ini, yang di permukaan ini, jadi tidak akan mengganggu dan ininya juga tetap akan terlihat bersih. Kalau kalian pakai yang ini, mungkin bisa, tapi agak sedikit angle-nya akan berbeda, itu tidak akan menempel. Kalau pakai yang ini akan langsung menempel. Oke, next. Nah, si gear ini kombinasi gear merah sama orange, merah sama coklat. Ini paduan gear 4,2 banding 1. Ini umum dipakai buat untuk settingan seperti ban-ban yang seperti ini, yang large begini. Ban large dan wide atau lebar, tapak lebar yang lebar begini ada ininya. Cocok memang untuk seperti settingan seperti ini. Merah sama coklat. Kalian juga bisa cari di Google di list tentang setting gear yang cocok buat tiap sasis dan juga apa yang cocok buat tipe bannya juga. Kalau ban small biasanya pakai yang 3,5 banding 1 rata-rata. Atau yang 4,4 banding 1 yang hitam sama kuning, hitam sama coklat. Kalau yang biasa-biasa yang itu sih kebanyakan pakai yang ini ya. Antara blue ini sama kuning, biru kuning. Ini yang 3,5 banding 1. Counter gear-nya yang biru, lalu spur gear-nya yang kuning. Kalau yang ini yang kita pakai sekarang, ini merah, G9 4,2 banding 1 berbanding sama spur gear yang warna coklat muda. Oke. Macam-macam di sini juga ada perbedaannya tuh. Kalian bisa lihat. Kalau ini untuk yang sasis pro. Ini juga ada macam-macam sasisnya di sini. Yang cocoknya untuk apa? Ini di Super Tour. Semua cocok. Tergantung jadi jenis bannya. Oke. Sekarang lanjut rakit. Sudah jadi. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita nyalakan dulu. Aku pakai biasalah pakai baterai kebanggaan Indonesia, ABC seleraku. Kita nyalain lagi bentar yuk. Coba dulu yuk. Oke, ya mungkin tambahan grid lagi lah, nggak terlalu berisik nanti. Oke. Oh iya, lupa dekalnya ya. Bentar. Dekalnya ini. Mana ya? Ini aja deh. 1, 2, 3. Tada. Ini seperti ini. Untuk ini dekalnya bisa dilihat di guide-nya sini ya. Ini ada nomor-nomornya juga bisa. Lalu
Biasanya sih kalau aku, kalau ada kayak beginian nih, kalau ada logo Tamiya decal gini, aku tambahin di sini biasanya. Aku potong logonya doang. Sama nih, biasanya juga ada nih yang silver. Biasanya aku selalu taruh di belakang kalau enggak di bumper depan. Ya, seperti ini jadinya. Gimana menurut kalian? Lumayan ganteng juga sih. Kalau nggak diwarna kurang mantep gitu ya. Ternyata kalau udah di decal atau kalau nggak di finishing gitu, bodinya keren banget sih. Jadi ini temanya biru, hitam dan putih. Fokus sininya di merah. Jadi nanti untuk selanjutnya mungkin aku bakal bikin ini untuk BMAX tapi yang rigid. BMAX rigid itu gampang. Mungkin aku nanti bakal pakai karbon yang 2021, Japan Cup 2021. Belum tahu juga sih nanti 2022 bakal kayak gimana. Tapi yang pasti di 2022 mereka udah ngeluarin kit, dua kit. Satu J2A itu VZ. Dua-duanya VZ sih. Yang satu J2A dari series yang baru, Mini 4 WD yang baru, Mini 4 WD Laser. Yang satunya itu Super Avante RS. Basicnya dari yang RC, yang pagi, tapi dirubah menjadi VZ. Aku sih lebih tertarik sama yang ini ya, yang Super Avante. Nanti ada di sini kabarnya. Tada, ini J2E sama Avante RS. Kalian pilih yang mana ini antara kalian? Kalau aku sih lebih yang Avante RS ya. Bodinya lebih bagus, terus sepertinya bisa di utak-atik lebih baik lagi kalau untuk kontes atau concours de elegance ya. Concours de elegance. Jadi yuk sini, dengerin lagi. Big Bang Ghost dari Super Mini 4 WD series yang super. Generasi pertamanya Super One, generasi keduanya Premium, seperti ini. So, sampai ketemu lagi di next video. Aku akan berubah ini jadi BMAX. See you next video. Bye-bye.